Coach akan masukkan guys. Okay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okay. Dan puteri akan buat apa? Dia akan kacau air gula tersebut. Okay. So. Maka dah terhasil lah. Okay. Air gula dengan 5 sudu gula. Alright guys. So dari segi kimia, okay, sebenarnya puteri dah menyediakan 5 mol air gula. Alright guys, nampak tak? Dari segi kimia, sebenarnya puteri dah menyediakan 5 mol air gula. So guys, dekat sini, mol. Lemon. Okay, so guys, lemon, orange, limau, semua tu adalah bahan yang adalah buah-buahan yang mengandungi asid. Asid apa? Cuba komen. Guys, topik ni cikgu dah ajar dalam online tuition fantastik kimia. Alright, ingat lagi tak? So, dalam lemon, dalam limau, dalam orange ada asid apa? Cuba komen. Awesome, Sakinah. Sai, citric acid. Okay. So, cikgu, dalam buah-buahan ada asid. Bolehkah kita makan? Chill. Faktor yang kita belajar dalam matematik tambahan. Alright. So, class. Di sini, alright, what I have here, I have a marble, alright. So marble ini nanti kita akan masukkan ke dalam bahagian yang ini. So dalam ini tadi dia ada spring. So there is a plunger inside. So you press and then you masukkan. Okay, so apa yang berlaku, dia ada satu pin keselamatan di sini nanti, safety pin. Bila kita tarik, the plunger will be released. Yang spring tu tadi, yang dia simpan dia punya tenaga keupayaan, dia akan release. And you will see bola ini tadi dia akan naik dan dia akan jatuh balik. So what will happen here now, kita akan gerakkan dia. So bila kita gerakkan troli ini, so ini yang kita akan nampak. Plunger, kita engagekan dia, dia akan naik dan dia akan turun. Alright. Okay, so let's see ya. One, two, three. Yes, not bad. Dekat sini tadi dia launch and dekat sini tadi dia masuk. So,